5 seni bela diri paling mematikan di dunia. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Seni bela diri merupakan suatu kesenian yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri. Maka tak heran jika di setiap negara di dunia menciptakan seni bela diri dan mempunyai aliran yang berbeda-beda pula. Bahkan tak sedikit dari seni bela diri yang diciptakan tersebut memiliki cara atau teknik khusus yang bahkan dapat melumpuhkan lawan hingga mati. Nah, inilah 5 seni bela diri paling mematikan di dunia versi Top 5 Merdeka. Video ini merupakan pendapat pribadi dan urutan atau ranking tidak menentukan apa-apa. 5. Muay Thai. Mirip dengan namanya, seni bela diri ini berasal dari Thailand. Muay Thai merupakan salah satu seni bela diri yang berkembang dengan sangat pesat saat ini. Bahkan tak hanya di negara asalnya saja, di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga sudah banyak sarana yang bisa mengajarkan seni bela diri yang cukup berbahaya dan mematikan ini. Muay Thai lebih fokus pada keseimbangan gerakan tubuh saat meninju, menendang, dan menghalangi lawan. Disebut mematikan karena bela diri ini juga mempunyai jurus rahasia yang bahkan bisa membuat seekor kerbau dewasa terbunuh dalam sekejap. Selain itu, Muay Thai juga sering disebut sebagai teknik seni 8 tungkai, karena teknik inilah yang lebih banyak menggunakan 8 bagian tubuh untuk menyerang ataupun bertahan. Dengan memadukan teknik tendangan, sapuan kaki, lompatan, teknik siku, dan pukulan yang benar-benar ampuh, maka tak heran jika seni bela diri ini disebut-sebut sebagai teknik bela diri yang paling komplit dan paling banyak digemari dalam berbagai kalangan, termasuk perempuan. 4. Krav Maga. Next, ada Krav Maga yang merupakan sistem pertahanan diri yang berasal dari Israel. Bela diri yang satu ini telah diakui keunggulannya oleh pasukan pertahanan Israel dan juga badan-badan penegak hukum internasional lainnya seperti FBI, Mossad, SWAT, dan lain-lain. Krav Maga bukan hanya tentang penguasaan ratusan teknik atau gerakan gesit lainnya yang menarik untuk dilihat, namun bela diri ini juga sangat brutal, cepat, dan mematikan. Ada beberapa prinsip umum dalam Krav Maga, yang diantaranya seperti tidak boleh terluka, menetralkan penyerang secepat mungkin, transisi dari bertahan ke menyerang secepat mungkin, eksploitasi refleks alami tubuh, eksploitasi bagian tubuh yang mudah diserang, dan memanfaatkan semua benda yang ada sebagai bantuan. Nah, seni bela diri ini juga tengah populer di kalangan masyarakat, bahkan juga digunakan oleh Keanu Reeves saat berperan dalam film John Wick. Adapun yang menjadikan Krav Maga agak berbeda dengan seni bela diri lainnya adalah Krav Maga ini ternyata lebih to the point dan mudah dipahami karena memang dirancang untuk mempermudah orang-orang yang ingin belajar bela diri secara efisien. Tidak perlu memakai seragam, tidak perlu menghafalkan jurus dalam bahasa asing, dan tidak ada ujian kenaikan tingkat. Selain itu, Krav Maga juga mempermudah orang yang ingin belajar bela diri secara cepat tanpa harus memiliki latar belakang seni bela diri, tanpa mengenal postur, berat badan, usia, ataupun gender. 3. Sistema. Sistema merupakan bela diri andalan atau wajib dikuasai oleh pasukan elit Rusia seperti Spetsnaz. Nah, sistema ini merupakan salah satu seni bela diri yang cukup keras dan dapat melumpuhkan lawan karena keahlian dan serangan yang dipelajari lebih fokus untuk menyerang titik terlemah lawan dan cenderung brutal. Seperti pada saat pertarungan langsung, pertarungan pisau, latihan bergulat, dan senjata api di mana 6 pengungkit tubuh yaitu pada bagian leher, bahu, siku, pinggang, dan pergelangan kaki menjadi sasaran utama untuk menyerang. Bahkan teknik cekik pun sering digunakan dalam bela diri ini. Oleh sebab itu, teknik bela diri sistema ini sangat penting untuk dikuasai oleh para pasukan khusus Rusia karena memang ditujukan untuk melumpuhkan lawan dalam waktu yang cepat dan tepat.
2. MCMAP. MCMAP adalah singkatan dari Marine Corps Martial Arts Program yang dikembangkan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Sejak tahun 1775, setiap anggota marinir di Amerika Serikat memang diwajibkan untuk mengikuti minimal 2 program bela diri per tahunnya, dan MCMAP ini merupakan salah satunya. Nah, bela diri yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002 ini dikenal memiliki gerakan atau teknik melumpuhkan lawan dengan sangat agresif. Saking agresifnya, jika kita menggunakan berbagai teknik dalam bela diri ini kepada seseorang, maka pilihannya hanyalah mati atau tersiksa hingga mati. Selain itu, mereka juga diajarkan dalam merebut senjata dengan tangan kosong, bayonet, atau menggunakan senjata api. Bela diri ini juga memiliki teknik campuran dari seni bela diri lainnya, seperti karate, judo, taekwondo, kungfu, tinju, dan jujutsu. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 1. Pencaksilat. Di Indonesia sendiri kita memiliki seni bela diri yang cukup populer, yaitu pencaksilat. Tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 2019 yang lalu, nama Indonesia sempat terangkat ketika pencaksilat ditetapkan sebagai warisan budaya oleh the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Selain Indonesia, seni bela diri pencaksilat juga populer dan dikenal secara luas di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Meski silat didasari dengan filosofis dan moral, namun bukan berarti bela diri ini tidak cukup kuat untuk disebut sebagai teknik bela diri yang mematikan. Karena tujuan teknik silat sendiri lebih fokus kepada pertahanan diri. Oleh karena itu, seseorang pesilat harus siap dalam berbagai situasi untuk menghadapi serangan kapan saja. Hampir semua gerakan silat menekankan pada pukulan, tendangan, dan strategi untuk membuat musuh tak berdaya. Nah, salah satu aplikasi kehebatan pencaksilat bisa kita lihat dalam film The Raid yang sangat diapresiasi oleh berbagai negara di dunia. 5 seni bela diri paling mematikan versi Top 5 Merdeka. Nah, saya tahu nih, kalau sebenarnya masih banyak lagi seni bela diri yang juga tak kalah mematikan dari yang kita bahas tadi. Maka dari itu, coba kamu tulis deh di kolom komentar seni bela diri apa yang sekiranya juga tak kalah mematikan. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.